Buka, buka. Skullfangers dengan bangga mempersembahkan Sobat Koppel Indonesia yang menampilkan Yoga, Hadi, dan ketuanya Hasya. Tidak lupa saya sendiri. Dan terus kenapa ada Sobat Koppel Indonesia? Simak ceritanya di video ini. Dan sebelumnya jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian biar seluruh dunia tahu betapa menyenangkannya hobi ini. Turun guys. Assalamualaikum guys, selamat datang di Skullfangers. Anjay, hari ini kita ngumpul lagi di Cikolai. Anjay, biasa jalur-jalur gini. Ada Om Daniel. Well. Dari Majalengka jam 5. Pih, tadi Koppel kenapa, Pih? Apa? Koppel papi kenapa? Aman. Aman. Hilang ingatan nih. Aman lagi. Hilang ingatan. Bagus, well. Well, gak masalah. Ini nih, Sobat Koppel Indonesia lagi ngomongin. Siapa kan? Dia lagi kesulitan, guys. Mana kesulitan? Karena ada yang lepas Koppel ya? Om absen om. Aman om. Jadi hari ini kita awali dengan trek yang biasa kita lewatin, tapi selanjutnya akan sedikit berbeda karena kita akan melakukan variasi back track. Ait, pantatnya nggak geser pemirsa. Tinggal pipi, tuh. Itu dewan weh, terus mobil anyar. Jadi, Landy Ijo punya Om Teddy itu ceritanya baru beli guys, buat istrinya. Tapi malah dia yang pake. Modus. Itu budak gak sedih. Itu budak gak sedih. Kamu gak boleh gitu sama ayah, eh. Kata si adik, bunda baru datang udah dikasih win. Yang kamu belum ya? Oh, kamu takut ya sama bunda ya? Lututnya pegangin, lututnya pegangin. Kanan, kanan, kanan. Lututnya pegangin. Kita lihat ini mobil baru yang katanya kalau lencet dimarahin bunda. Saking takutnya dimarahin bunda ini sampai tarapti. Pantengin dulu. Pantengin dulu. Ini jadi tinggal jadi kobean. Dah, bisa ditarik kok. Bunda. Lurus ke kanan, lurus. Tenang. Mundur. Enak. Balap aktor gaspol. Kalem. Udah gas aja, Ji. Kalem. Iya. Anjing banteng hati-hati euy. Hai. Yang dari tadi akrobat mulu ini. Aman. Gas. Lah guys, kepanting dari tadi ya. Offroad begitu, tenang aja. Sementara itu terjadi sesuatu dengan RC-nya Om Ilman. Coplok bad lock-nya guys.
Om Ilmarung kan? Mobil bunda namanya siapa? Enggak. Namanya siapa? Maca. Siapa namanya? Ya Maca. Dari tadi bukan? Nyerara obat? Nah, ketahuan. Sementara di situ masih pada nge-winch. Yang di sana lagi ngegas-ngegas tuh. Tina coklok. Wah, Tina coklok. Sahabat. Sahabat kompel Indonesia. Sahabat kompel. Apa? Sahabat kompel Indonesia. Kabur itu. Indra rungkat. Copot kompelnya. Habis ngerusak trek ya? Iya. Jadi kopelnya tuh patah karena dipaksa-paksa guys. Dan selamat datang di Sobat Kopel Indonesia. Om Ilman. Ini teh contoh rungkad Om Ilman nih. Jangan dicontoh ya, Om ya. Kenapa ketawa-ketawa? Itu ngapain pegang-pegang obeng? Oh miring ya, membernya miring. Iya, ini longgar. Oh, longgar, kita kencengin dulu atuh. Kemana? Nggak kuat ya? Kita ditanyakan langit tapi masih siang karena kita backtrack. Kenapa backtrack Bim? Biar nggak bosen. Dan sekarang challenge-nya berubah jadi turunan langit, bukan tanyakan langit lagi. Oh, kesana lumayan jauh. Ya, kita backtrack dari biasanya biar nggak bosen aja, dan ternyata nurunin tanjakan langit itu seru juga guys. Sambil turun teh susah guys. Lebih susah, lebih deg-degan. Dan di obstacle ini pun kembali memakan korban Sobat Kopel Indonesia. Kali ini ketuanya. Salam Kopel Indonesia. Mau ngebenerin di mana? Mama Syarung kan? Mananya sih? Karena ini dia tuh ironis. Semoga cepat sembuh ya. Sapa kilah. Iya. Gimana treknya? Lebih susah turun. Iya. Iya. Ki, kamu sahabat kepal gimana? Sahabat kepal Indonesia. Ngomong dong. Treknya enggak ngotak. Kok enggak ngotak sih? Tah, ningali tah. Pasak nang pasak. Oh, mobil mau gimana? Iya, aman. Aman mobil mau aman. Woi. Kiri. Nah, kiri aja, naikin kakak. Ji, ini nyawa segi ya. Nyawa segi ya. Mahdi mau kemana? Bawah. Waduh. Nah, guys, nurunin tanjakan langit itu ternyata nggak segampang yang kita bayangin. Lebih lama, lebih susah, dan lebih mikir. Selain itu, secara fisik lebih capek juga karena kaki nahan badan di kemiringan yang lumayan curam. Lagi mau nyari tempat buat bikin kopi sama bikin pop mie. Tuh, gak muter guys. Oh, iya. Oh, ininya. Los. Ikut muter guys. Los. Itu nama rungkad. Din. Aduh, kok diangkat, Kak? Ini mau benerin si adik. Kan? Oh. Ada enggak? Enggak bisa lihat. Naon? Kurang kadal, kurang kadal. Kurang kajero berarti. Iya, jadi aja los. Enggak, ada itu. Well. Coba lihat. Perhatian pada Bapak Aldit, ini harus di repair bodinya. Anjir, pasnya kemana? Harus di repair. Di depan. Wangi, bocor semuanya, guys. Ada apa ini? Ini pengen minta diajarin kalau kompor kayak gini gimana? Jadi kalau camping tuh kayak gini guys. Saya kan udah biasa camping ya. Ini gasnya udah dimasukin. Gimana awalnya masa? Iya, nih. Ini kan gini guys, nih.
Kok bau gas? Ini coba-coba. Bisa sulap ini. Langsung kumpul. Ah, masih diajarin ku aing anjing. Teu suruh. Nah, setelah Hadi tahu caranya nyalain kompor gas portable, kita pun beristirahat sambil masak air biar mateng, cakep. Air panas itu untuk menyeduh kopi dan pop mie yang dari tadi udah kita kantongin. Selain itu, kita juga ngerebus sosis yang dibawain sama Om John. Ya, hari ini kita istirahatnya nggak di warung guys. Di sini aja sambil nikmatin angin di musim kemarau. Jujur, auranya bikin pengen bobo guys. Sobat Kopo Indonesia. Ngelem? Ngelem yang Om tadi. Oh, kira-kira kita mau ngelem. Ya gitulah, sambil istirahat, sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya mah positive vibes only guys. Habis istirahat gitu? Iya, habis istirahat. Lanjut lagi gitu? Lanjut lagi. Kemana? Pulang. Kemana? Ini udah naik. Oh, naik. Udah, baru naik. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Lagi konsen. Selesai istirahat, kita lanjut lagi. Istirahatnya tadi kelamaan sejam karena kalau udah makan teh suka enggak bisa gerak. Kapan masuk? Ripo ngebul lagi buka jalur, guys. Biasa tim PU lagi buka jalur. Mana? Enggak nih. Buka jalur, buka jalur. Enggak, orang diam gitu. Lagi mulung. Hah? Ini kan jauh. Oh, mulung, iya. Ini juga ada di jual di belakangnya nih. Oh iya. kamu mah kakak ngajak makan batur. Guys, RC kehilangan. Plus GPS. Tuh inci bagus guys. Anjing. Plus GPS guys. Ah, tunuh. Iya, tunuh di Popmi 2. Sanguan. Anjing. Iya, ini sanguan. Diangkat aja. Ah, ke video. Itu lihat ke video. Pesan tadi yang defender mah enak ya, berkat gitu. Yang defender ini ya? Iya. Supirnya mana yang ini ya? Winch, winch. Ya, rusuh aja ya, rusuh anjing. Terungkat. Terus ngapain itu dibongkar-bongkar? Oh. Dipaksa. Ya, tarik atau? Tarik, tarik itu. Tidak. Ya. Ya. Apa apa? Apa apa? Oh. Mana aja? Kalau lecet dimarahin bunda gitu. Ingetin. Terus. Hei. Kan Winsha rungkat. Sebut. Ditarik itu. Mana ini nih? Iya, ini gampang gini. Suara apa itu ya, Mbak? Ada suaranya, guys. Iya. Rungkat enggak? Jangan. Enggak. Tapi masih lagi. Pakai HP kamu? Iya dong. Dan dulu. Belum. Ini mobil aing mundur tuh ah. Dok. Ini dua orang. Eh, sobat Kopal Indonesia. Kenapa lewat situ? Oh, iya, kenapa lewat situ? Orang lewat sini. Orang lewat sini semuanya. Eh, kok Temi pakai tangan? Punya Hadi. Oh, punya Hadi. Lama ini punya aku. Oh iya. Iya. Salah. Keren. Om mau ngeledek ini.
sampai bawah kan? Yoi. Sampai bawah. Tarik dong. Tarik dong. Salah nyambut. Salah nyambut. Salah nyambut patok. Di ujung tanduk. Salah nyambut patok. Yeay, mantap. Mantap. Nah, itu di situ ada akar itu. Aman aja. Nah, di sini lepas winch-nya. Jangan, kamu itu tadi. Ada teknologi yang namanya tongsis. Tuh. Tinggal igenahin itu ya. Tuh. Dia pasti video pengalusnya ya? Ya. Meledak. Meledak. Main pada lewat sini tuh. Ada yang lewat sana coba. Tuh. Yang baju merah. Yang mobilnya baru ya? Iya, jam tangannya juga baru. Dia malah lewat situ tuh. Tuh pakai tangan lagi udah nguin teh. Sok aneh dah. Oh, Paul. Oh. Oh. Lempar gimana tadi itu? Coba gimana tadi? Coba gimana? Nah, lempar kayak gitu. Buat couple Indonesia lagi. Kenapa gak? Aman. Hah? Aman. Ah. Pagahanulah, coplok. Pagahan dulu, nanti coplok lagi di depan malu. Eh. Eh. Selamat bergabung. Hah, ketahuan sekarang. Coplok. Apanya? Sahabat couple Indonesia. Oh. Bertambah lagi satu guys anggota kita. Selamat bergabung. Selamat lagi. Walaupun banyak sebenarnya banyak kamu PR-nya apa nih PR-nya pulang dari sini beli apa beli kantor baterai tadi tuh apa nama motor dulu lah angker wae cananya nama nanti lo bayar sebentar lo boleh sesuriannya sih emang gitu sih cuma dalam rangka olahraganya. Selamat sore guys, ketemu lagi dengan Sobat Couple Indonesia. Nah, menampilkan ada Hadi di sini, ada Yoga, ada Hasya. Gimana pendapatnya? Kita lagi dan ada saya. Ada saya. Ada saya. Ini kan Mimiti. Oh, ini ya. Oh. Siap. Mimiti baju sendiri ini. Ya. Jadi gimana nih kesan-kesannya? Cari couple yang paling mahal. Yang badak. Yang badak ya. Apa ya? Beli kok kalau tulisin badak gitu kan. Beres 10.000 kasih stiker badak gitu ya. Ini yang repeat order gimana nih? Kaget juga sih. Tapi ya gimana ya? Sudah takdir. Sobat Couple Indonesia banget di KBH. Tutuplah videonya sama kalian berdua. Okay, guys, videonya udahan dulu ya. Ya, boleh.